Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian pecinta pembudidaya ikan hias dan ikan konsumsi di seluruh Indonesia. Jadi menyambung video yang kemarin ya, cara penanganan ikan hias Mas Koki yang stres atau mabuk. Ini saya menyambung karena kemarin dalam posisi darurat bagaimana penanganannya. Ini kebetulan sudah posisi ikannya sehat ya. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh petani tersebut? Oke rekan-rekan sekalian, jadi untuk penanganan ikan Mas Koki yang mabuk atau stres, yang jelas ini ya ikan hias kita harus kuras total ini. Ya kita lihat kemarin di video yang kemarin masih ada ikannya ya, karena cuma di apa itu diganti air separuh sambil sirkulasi. Hari ini dari pagi sampai sore ini baru ngisi. Jadi ini dikuras total ya, dikuras total airnya sampai bersih ya. Kita lihat, kita pakai soro, pakai sapu sampai terbuang, sampai kotoran pun semua habis. Dan ikannya kemana ini? Kemarin ikannya banyak ya di sini ya, ada berapa ya, mungkin sekitar 1000 ya. Ini ikannya kita karamba ya, karamba di kolam pertama nih, kolam yang paling kecil yang sekitar ukuran 4x9 kurang lebih ya, 4x9, 4x10 lah itu. Jadi pada kolam budidaya ikan Mas Koki untuk kurasnya itu kita harus kuras total dan ikannya kita taruh di karamba. Sementara kalau kita contoh, kalau ikan yang jenis lainnya ya, kalau kayak gurame kan biasanya bisa buang air separuh sambil kita sedot air apa itu lumpur bawah sambil disirkulasi, itu bisa. Begitu juga lele, lele bisa dikuras total tapi ikannya tetap di situ, udah air habis sambil diisi bisa ya. Tapi kalau untuk jenis ikan Mas Koki kita kuras total, jadi ikannya diambil dulu, dijaring semuanya ya sampai belum habis, aman. Terus habis itu kita kuras total betul-betul. Coba kita lihat ikannya yang kita pindah sementara di karamba sebelum nanti dikembalikan ke kolam semula. Oke, cekidot. Kita lihat ikannya yang ada di karamba yang tadi kita pindah. Jadi ini sekalian rekan-rekan sekalian pembudidaya ikan hias ya. Jadi ikan yang tadi kita pindah ke sini ya, kita karamba ini. Nah, kita karamba ini ukuran kurang lebih ya, karambanya sekitar mungkin 1 meter ya, sekitar 1 meter kali 2 meter nih lebarnya. Kita lihat ya, ini alhamdulillah sehat-sehat. Jadi selain ini juga air masih tetap ada kericikan air ya, gemerisik air ini juga untuk nambah kesehatan ya, kelincahan ikan juga ini berpengaruh juga. Ini contohnya, ini saya ambil sampel. Ini ikannya sudah sehat-sehat ya, air bersih, bening. Ini kemarin sudah kita juga udah kuras ya untuk ikan yang kilang kecil. Lihat ya, ikannya sudah sehat-sehat sekali ya. Sudah sehat, lincah, dan juga ada gemericik airnya ini. Jadi juga membantu suplai daripada oksigen. Kita ambil contoh ini, saya pakai ini. Ini kelihatan sekali ikannya sungguh indah dan sehat nih ya, setelah kita penanganan dengan semaksimal mungkin. Ya seperti yang kemarin video, pelihara ikan sama juga pelihara air. Jadi air, kebersihan air, kualitas air ya, dari pH, suhu, sumber air, itu sungguh harus diperhatikan karena itulah tempat media hidup, tempat media
dia ikan tersebut bertumbuh, berkembang. Jadi mudah-mudahan ini sambungan dari video yang kemarin bisa lebih menambah wawasan, bermanfaat untuk selanjutnya. Jika dirasa video ini bermanfaat, kasih jempol. Kalau kurang bermanfaat, abaikan. Salam budidaya, semoga kita semua sukses selalu. Merdeka! Getaway car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire that I love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, smoke, fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me